Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, Kak Zaitun. Oke, hari ini kita mau buat kue lagi. Ini bahan-bahan dia yang Anda nampak di atas meja. Saya ada rambutan. Kemudian ini buah korma. Yang ini tepung penaik, baking powder. Dan air, tepung gandum, gula, garam, dan sedikit plantain. Oke, ini bahan-bahan yang saya mau buat kue hari ini. Oke, sekarang saya adun tepung dulu. Garam dan gula saya masukkan sekali, dan plantain. Kemudian saya campurkan sedikit baking powder, sedikit macam ini saja. Kemudian saya tuangkan air sedikit-sedikit dulu ya. Kita adun sampai sebati ya. Oke. Tadi saya lupa bagi tahu, saya mau campur sedikit pewarna kuning ya. Oke. Sedikit saja. Kemudian kita gaul sampai sebati. Oke, sudah selesai. Dan yang ini kita ketepikan dulu. Kita ambil ini rambutan. Kita buang dia punya kulit. Kita buat sampai habis ya. Kita ambil dia punya apa? Isi dia. Buat sampai selesai. Oke, selesai. Sekarang kita potong isinya sedikit macam ini. Kita ambil isi dia, tapi dia punya biji kita buang ya. Oke, macam ini. Kita ambil dia punya nih. Isi deh kita buang. Tangan ada pewarna kue lagi. Oke, kita buat lagi. Oke. Kita buat sampai selesai ya. Oke, sudah selesai. Rambutan ini saya buang biji dia. Cuma ini. Oke, ini kita simpan sini dulu. Kemudian kita ambil buah korma ini. Kita belah dua. Cuma ini. Kemudian biji dia kita buang, kita ambil isi dia.
Kemudian isi rambutan ini kita masukkan, macam besar pula kan, kita masukkan kurma ini ke dalam rambutan nih. Kita masukkan ini, oke, macam ini. Kita ambil lagi. Cepat ya. Ambil nih kurma, kita masuk di dalam rambutan nih, kemudian kita tutup dia. Oke. Kita buat sampai selesai ya. Oke, selesai. Rambutan dia kita sudah inti buah kurma. Sekarang kita mau goreng ya. Oke, minyak dia pun sudah panas. Macam nih, dia punya rambutan dengan buah kurma di dalam. Sekarang saya mau goreng ya. Kita balut dulu dia dengan tepung. Oke, sekarang kita goreng. Sekarang kita tunggu dia masak dulu, kemudian kita terbalikkan dia, kemudian tunggu dia masak dulu ya. Sekarang kita terbalikkan ya. Dan kita tunggu dia sampai masak ya. Oke, sekarang kita angkat. Kue dia pun sudah masak. Alhamdulillah, sudah selesai kue rambutan inti korma. Sila mencoba resepi ini ya. Assalamualaikum.